Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan, cinta datang dan bertahta. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Frega di Ampat di sini. Ini benar-benar banyak banget utang kita nih, video yang bakal kita reaksiin sama kalian, subscriber kita semuanya. Kita sampai keder gitu, mana dulu nih, mana dulu nih gitu. Bingung ya, kan? Loh, beneran asli bingung banget. Karena banyak banget videonya, jadi kita harus ngereaksiin yang mana duluan tuh kita bingung gitu. Nah, kali ini kita ngereaksiin yang Lesti dulu aja, yang nyanyi lagu Cinta Karena Cinta. Ini dibikin seperti apa ya Lesti ini ya? Pokoknya tuh ada banyak banget deh video-video dari Lesti. Bolehlah kalian semuanya ya sebagai kita, Bang, ini duluan dong, Bang. Ini disuruh duluan. Tuh. Dan satu lagi aku mau kasih tahu kalian semuanya, jangan lupa nih ya, semalam udah di-spill banget sama Lesti. Tanggal 5 Oktober nanti ada konser Lesti. Wow. Di Senayan ya, Istora Senayan. Wow, amazing. Tiketnya udah bisa didapetin tanggal 30 Juli deh, kayaknya di Instagramnya. Apalah, pokoknya kalian bentar lagi dong, ya. Udah bisa war tiket nih. War tiket, harus ya. Nonton kalian semuanya. Yes. Nyanyi bareng, joget bareng. Yes. Senang-senang bareng di sana ya. Kali ini langsung aja kita tonton nih. Lesti, Cinta Karena Cinta. Ternyata itu belakangnya backgroundnya sebelah Lesti sebenarnya. Iya, benar-benar. Aku baru kenal loh. Halo, tuh. Ini kayak ikan obat flu nih lama-lama. Ya. Kayaknya ntar ngibil in deh obat flu. Gitu. Oh. Ini meskipun rendahnya tuh enak gitu, meskipun rendah ya. Itu Lesti banget ya bagian. Agar kau juga. Ada gitu ya. Iya, tarikannya ya. Itu Lesti banget. Rendah. Wih, gila. Biasanya kalau penyanyi ya yang biasa nada tinggi nyanyi rendah tuh kayak feel-nya tuh enggak akan muncul, tapi ini muncul loh. Tadi ingat? Jangan tahu apa. Iya. Tadi kayaknya gitu kan? Tadi kok begitu, Pak? Gendang aku mau dikoploin. Iya. Soalnya itu udah klu-klu mau koplo biasanya gitu ya. Ternyata memang ngawi, guys. Ngawi ya. Iya. Dikasih ngawi. Ngawi. Sumpah sih ini out of the box. Benar, benar, benar. Aduh. Aduh.
ternyata masuk ya lagu Judika. Iya benar. Nggak patah gitu loh. Perpindahannya. Aduh. Ini makanannya Lesti juga sih, yes, kayak gini ngawi-ngawihan gini yeah. Man Lesti mah sering banget sih memang. Aduh. Oh. Kok bisa ya suaranya kayak gitu ya? Itu jujur aku nggak bisa soalnya artinya itu ya, awas kade kanolian jangan sampai ke yang lain gitu. Oh aduh enak bener sumpah enak bener jol banget. Lagu Judika ini emang rada-rada gitu ya. Menyiksa penyanyi memang. Di awalnya kalian bisa rasakan sendiri betapa rendahnya gitu. Masuk ke rap. Situasinya. Ada Ceko ya? Yes. Kayaknya telah bicara. Kasusnya gitu kan? Yeah. Di bantai malah sih. Telah bicara. Ada Ceko-Ceko tipis kasih Lesti. Aku suka artikulasinya gila jelas. Bener-bener. IWO-nya jelas banget. Yeah. Okay. Wow, sumpah ini mengkaget banget bahwa ada aransemen Sundaan di sini. Benar-benar out of the box banget dari part itu. Karena mikirnya biasanya paling dikoplo-koplo kan kalau mau masukin ke dangdut dan lagu pop tuh paling udah koplo lah, paling mentok-mentoknya koplo gitu dibikinnya gitu. Ternyata tadi yang mengagetkan lo udah ting. Iya. Oh koplo nih, sumpah nih otakmu koplo nih. Ternyata enggak dimasukin unsur Sunda tadi. Dan smooth banget perpindahannya, benar-benar kayak enggak ngira aja bakal digituin gitu. Dan dari ngawi Sundanya balik lagi ke lagu, ke refrain itu benar-benar juga enak banget gitu, langsung gitu, enggak ada yang kayak kejanggalan. Kurang enak gitu, tapi ini benar-benar smooth banget. Dan enaknya ya range vokalisnya juga lebar kan, yes. Jadi lagu ini juga enak banget dinyanyiin, yes. Yang awalnya rendah banget tapi suara nya tinggi banget, jadi masih aman semuanya, yes. Malah nada rendahnya endol banget, benar. Nada rendahnya enak banget, rasanya juga enak banget. Suka banget dengan caranya Lesti nyanyi I love it. Kita lagi ada banyak banget ini video, sumpah. Masih tolong banyak banget. Tolong komen mana yang duluan yang harus direaksiin, kita bingung. Yes. Yuk buruan yuk komen, tapi jangan lupa subscribe dulu sebelum itu loncengnya dinyalain dan share video ini ke sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.